gak kasih kendor. Gas, next maxi. Yang selanjutnya, ini kuliner kreatif populer hits dari Sukabumi. Bukan cuman ayam geprek Bunda Panda, sekarang mie juga ada yang cobek loh. Mie aku udah pesan. Mie cobek original, mie cobek ceker, mie cobek tulang. Yuk cus, kita colek ini si mie cobeknya. Yang mana dulu ya? Yang original deh. Mie cobek original tuh tanpa topping Bunda Panda. Isiannya mie dan sayuran. Kuahnya bisa berpadu tulang atau ceker. Tekstur mie-nya kenyal dan lembut. Ada rasa manis sama asinnya juga. Karena ini yang original. Next, ini juga yang populer. Seporsi cekernya 5. Ceker bertengger di atas mie cobek, kayak manggil-manggil minta segera dicoba. Mie-nya lembut, kenyal, ada asinnya, ada manisnya. Sederhana tapi endes Bunda Panda. Pantang pulang sebelum nyobain mie tulang. Bersalut saus bumbu, aduh dudu, ini tulang endang gulindang. Si kerikit-kerikit gini gak bisa berhenti, benar-benar sedapnya sampai ke tulang. Oh iya, pedesnya ada level-levelnya. Level 1, 1 sendok sambal. Level 10, ya 10 sendok juga sambalnya. Ini 100 cabainya Bunda Panda. Pakai cobek bukan tanpa alasan. Awalnya mie emang digeprek sama sambalnya di atas cobek atau ulekan. Kemudian berkembang jadi aneka varian. Dan gak semua digeprek atau dipenyet lagi Bun Pan. Bunda, kenapa cobeknya pakai yang kayu? Biar mudah aja sih, karena kalau pakai batu kan terlalu berat. Jadi simpelnya pakai kayu. Gak hanya tampilannya, racikan bumbu dan padanannya, hasil kreasi Bunda Selfie sendiri. Dan pastinya ada triknya, sampai ini rasa dan pedesnya meresap semua isiannya. Tersaji dicobek, ini mie bikin langsung melek. Dan cekernya nih Bunda Panda. Lembut sekali diseruput, langsung copot dagingnya. Bumbunya meresap, sedap. Dan utamanya, rasanya masuk sama mie-nya. Ciamik dan nyantri. Mie ciamik banyak yang melirik. Emang suka pedas. Saya sering kesini. Sering kesini ya? Iya. Biasanya pesan apa teh? Pesan seblak. Seblak tulangnya. Tulang? Iya. Level berapa biasanya? Level 5 sih. Pedes bisa? Iya, pedes banget. Pedes banget. Kenapa pilih tempatnya di sini, Teh? Karena menurut saya, gimana ya, yang suka pedes-pedes sih di sini tempatnya. Mie cobek tersaji 8 ribuan, Bun Pan. Kedainya ada di daerah Lembur Situ, Kota Sukabumi. Pengen coba main ke sini.
bolehlah nyolek mie cobek.